Setelah sebelumnya melihat keindahan masjid tertua di kota Sibu yang menjadi salah satu ikon kota Sibu dan tempat yang wajib dikunjungi jika berwisata ke kota Sibu. Kali ini saya akan mengunjungi beberapa tempat yang bisa dikatakan cukup terkenal di kota Sibu. Buat kalian yang berencana datang ke kota Sibu, jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Sibu adalah kota yang terletak di Sarawak atau orang Malaysia biasa menyebutnya Negeri Sarawak. Di Malaysia, kata negeri berarti mengacu kepada wilayah kecil yang berada di bawah kepemerintahan Malaysia. Sedangkan negara berarti semua negeri yang berada di bawah pemerintah Malaysia. Malaysia memiliki 13 negeri, 11 diantaranya berada di bagian barat Malaysia atau yang lebih dikenal dengan Semenanjung Malaysia. Sedangkan dua lainnya berada di bagian timur Malaysia yang merupakan tanah Borneo. Dua negara bagian di Borneo adalah Sabah dan Sarawak. Sibu ini, geng, merupakan bandar yang utama di sepanjang Sungai Rejang. Sebelum tahun 2000-an, Bandar Sibu masih menjadi bandar kedua terbesar di Sarawak. Kini Sibu menjadi bandar terbesar yang ketiga di Sarawak selepas Bandar Kuching dan Miri. Jadi perlu diketahui bahwa Bandar Sibu di Sarawak ini banyak dipenuhi oleh bangsa Cina yang kemungkinan populasinya sekitar 60%. Sisanya adalah dari penduduk Melayu, yaitu dari Dayak Iban dan orang-orang Melayu lainnya. Daya tarikan Sibu ialah keramahan penduduk di sini. Terdapat juga sebuah bangunan-bangunan tua seperti ibadah, yaitu kuil dari Topek Kong yang terletak di perairan Sibu yang jelas kelihatan dari jauh. Karena infonya, umur dari kuil Topek Kong adalah ratusan tahun, geng. Jadi di dekat Sungai Rejang itu banyak hotel penginapan. Ini rata-rata 60% dari Chinese ya. Wah. Ini nasi ayam. Kita ke arah tradisional, apa, central marketnya ada Sibu ya. Jalan Koh Penglong. Ini ada terminal penumpang Sibu. Penumpang Sibu ya. Iya, terminal bus kah itu? Ini tempat pemberhentian terminal bus. Oh. Kalau di sana temple ya. Kita ke sini. Ini kita jalan sore hari ya sebenarnya. Di pagi sudah, kita sore hari jalan-jalan. Ini tempat terminal bus ya. Tuh. Kota atau Bandar Sibu ini banyak sekali nama-nama jalan. Dengan kota yang kecil ini, namun setiap beberapa ratus meter akan berbeda lagi nama-nama jalannya. Sebagian juga ada nama jalan mengambil dari nama orang Cina juga. Di bandar atau kota Sibu ada juga satu gedung yang lumayan cukup tinggi, yaitu Wisma Sanyan. Bangunan tersebut infonya adalah yang tertinggi di negeri Sarawak. Terletak di Bandar Sibu, bangunan ini memiliki ketinggian sekitar kurang lebih 125 meter. Bangunan ini juga merupakan bangunan yang ke-48 tertinggi di Malaysia.
Menurut saya, kota Shibu ini adalah kota yang damai, bersih, dengan penduduknya yang ramah tamah. Terutama jika saya bertemu suku Iban, dan kami menyapa, mereka akan membalas dengan keramah tamahannya. Betul, saya tengok dalam video masyarakat, tapi tidak ada. Dekat pasar ya, ini central marketnya Shibu. Kuil tertua di Shibu. Pusat pasarnya di kota Shibu. Wah, ini geng. Kita di pasar sentral ya, di Shibu ya. Ini jual rebung. Rebung. Sorinya banyak banget nih. Loh. Wah, ini juga banyak macam-macam ya, rebung, sayur. Aduh, bang. Ini tempat terminal di Shibu. Di sini kita lagi berada di perkampungan Melayu. Jadi, penempatan orang Melayu Shibu terletak di sepanjang beberapa batang anak sungai yang berdekatan dengan bandar atau kota Shibu. Di mana isinya adalah orang-orang Melayu, Melanau, dan Iban.
Kampung-kampung ini adalah Kampung Datu, Kampung Hilir, Kampung Baru, Kampung Nangka, Kampung Bandung, dan Kampung Nyabor. Seperti yang terlihat di Kampung Datu, terlihat banyak bangunan rumah rata-rata masih menggunakan rumah papan atau kayu. Suasana di Kampung Melayu ini sangat bersih. Dan infonya, sebagian kawasan tersebut akan dijadikan kawasan komersil dan penduduk di kampung itu rencananya dipindahkan ke kawasan baru berdekatan dengan Kampung Bandung. Percayaannya itu ada yang memang Muslim, tapi mayoritasnya Melanau itu dulu kepercayaan tiada Tuhan, semangat roh ya, semangat leluhur lah ya. Melanau berarti Melanau itu tidak ada dulu, memang paganisme kayak gitu, tapi sekarang ada yang Muslim, masih ada juga, masih ada juga ya, setengahnya masih ada juga, semua bisa. Kristen juga dia sambut, Dipawali juga dia, semua dia sambut karena dia itu nggak ada kepercayaan yang satu kan. Berarti di sini ada berarti ya, kampung. Jadi teman saya punya teman tapi nggak rapat lah, nggak akrab. Tapi dia itu setiap kali perayaan, dia kan nyanyi itu kayak dia itu. Kalau kita kan cuman pergi ke rumah teman kan, tapi dia tidak, dia hias rumahnya itu di Pawali, dia hias beneran di Pawali. Kayak leluhur lah ya. Iya. Kayak sajen. Kayak sajen. Ya gitu. Berarti di sini Kampung Melayu, sini Bandung dan juga Melanau juga. Dan juga Melanau. Jadi Melayu dan Melanau di sini, teman-teman. Ini namanya Kampung Melayu yang ada di Sibu. Halo, hai. Ulu Bangga Sibu. Ulu Bangga Sibu.